Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah untuk melaksanakan salat dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan belajar agama. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'ilun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis atau disusun oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Kitab ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri fisik beliau, badan beliau, akhlak beliau, sifat-sifat beliau dan yang semisalnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita sampai di hadis yang ke-8 dari kitab ini. Hadis yang ke-8, Al-Imam At-Tirmizi mengatakan, haddatsana Sufyan ibnu Waqi' qala, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi'. Beliau berkata, haddatsana Jumai ibnu Umair, telah menyampaikan kepada kami Jumai bin Umair bin Abdurrahman al-Ijli imla'an alaina min kitabihi. Beliau menyampaikan secara tulisan dari kitabnya. Jadi para ahli hadis dulu ada yang menyampaikan itu dari hafalannya, ada yang dari tulisannya, catatannya, sampaikan. Qala akhbarani rajulun min Bani Tamim, telah mengabarkan kepada kami seorang laki-laki dari kabilah Bani Tamim, min waladi Abi Hala zauji Khadijah, dari anaknya Abu Hala, suami dari Khadijah. Yukna Aba Abdillahi an ibni Abi Halata anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qol, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala, sa'altu khali Hinda ibn Abi Halata. Jadi hadis ini disampaikan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Hasan bin Ali ini cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Fatimah. An Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu maqala, sa'altu khali, aku bertanya kepada pamanku, Hinda ibna Abi Hala, yaitu namanya Hindu ibn Abi Hala. Jadi ceritanya di sini Khadijah radhiyallahu anha itu sebelum beliau nikah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Khadijah ini sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki namanya Abu Hala. Kemudian ketika Khadijah radhiyallahu anha nikah sama Abu Hala ini punya anak laki-laki namanya Hindu, ya, Hanundal, namanya Hindu ibn Abi Hala. Oleh karena itu ketika cerai dengan Abu Hala ini, atau Abu Hala ini meninggal, saya lupa, kemudian Khadijah selang beberapa tahun kemudian nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian punya anak, di antaranya namanya Fatimah.
Kemudian dari Fatimah nikah sama Ali, punya anak namanya Hasan dan Husain. Maka di sini Hasan adalah cucunya dari Khadijah. Dan Khadijah ini punya anak dari suami sebelumnya itu Hindu. Jadi Hasan sama Hindu ini adalah paman, memanggil pamannya. Kemudian di sini Hasan bin Ali ini bertanya kepada pamannya tadi, paman dari jalur ibu. Ya, paman dari jalur ibu. Namanya Hindu bin Abi Hala. Wa kana wasafan an hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya Hindu bin Abi Hala, jadi anaknya Khadijah, yang namanya Hindu ini laki-laki, itu sangat pandai untuk menceritakan ciri-ciri fisik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang kalau ketemu sama orang itu dia suruh nyeritakan itu sulit. Ya, ketemu sekali, dua kali, bahkan bertemu berkali-kali pun ada orang-orang tertentu kalau kita suruh menggambarkan, menceritakan itu sulit. Kayak gini bingung. Tapi kalau yang namanya anaknya Khadijah ini Hindu bin Abi Hala ini itu pinter dalam menggambarkan, menceritakan fisiknya seseorang itu pinter. Oleh karena itu di sini Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma itu ketika ketemu sama paman dari jalur ibu namanya Hindu bin Abi Hala ini, dia minta, tolong ceritakan kepadaku ciri-ciri fisik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu Hasan bin Ali ini ketemu sama Nabi. Waktu itu Hasan bin Ali masih kecil. Ya, umur beliau masih kecil, ketemu sama kakeknya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya anak kecil, kalau suruh menceritakan kan kalau sudah dewasa mungkin agak-agak lupa, kurang detail dan sebagainya. Maka di sini Hasan bin Ali radhiyallahu anhu minta kepada pamannya yang namanya Hindu bin Abi Hala untuk menceritakan. Wa kana wasofan, dan beliau itu sangat pandai dalam menceritakan khilyatin nabiyyi, yaitu tentang keindahan fisik dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bi, dan aku sangat senang, katanya Hasan ini, aku sangat senang kalau Hindu bin Abi Hala ini menceritakan kepadaku secara langsung. Faqala, maka Hindu bin Abi Hala ini menceritakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat agung, sangat istimewa. Wa kana an-nabiyyu fakhman mufakhaman, katanya Hindu bin Abi Hala sebagaimana yang disampaikan oleh Hasan bin Ali. Dahulu Nabi itu adalah orang yang agung dan diagungkan, orang yang istimewa dan diistimewakan, orang yang mulia dan dimuliakan. Ini katanya Hasan bin Ali sebagaimana beliau menukil dari pamannya. Kemudian ya tala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Wajahnya Nabi itu bercahaya, bersinar sebagaimana cahaya bulan di malam purnama. Ya. Jadi wajahnya Nabi berseri-seri, bercahaya, bersinar, mirip seperti sinarnya bulan purnama di malam ke-15 bulan Hijriah. Kalau kita menggambarkan bagaimana kalau kita lihat ke langit di malam ke-15 bulan Hijriah itu bulan purnama bersinar terang. Kalau enggak ada mendung ya, bersinar terang luar biasa. Maka wajahnya Nabi itu lebih indah dari itu. Ini cuman penggambaran, pemiripan aja, tasbih ya. Tala'lu ya tala'lu wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri, kata Hasan bin Ali, wajahnya beliau itu bersinar bercahaya seperti sinarnya rembulan di malam purnama. Kemudian Hasan bin Ali melanjutkan, atwala minal marbu, beliau itu tinggi menjulang tapi tidak terlalu tinggi. Ini seperti yang di riwayat yang lain-lain yang kita bahas sebelumnya, atwala minal marbu. Fisik apa postur tubuhnya Nabi itu, kata Hasan bin Ali sebagaimana diriwayatkan sama dari pamannya, yaitu atwala minal marbu, menjulang tinggi dan sedang, tidak terlalu tinggi. Wa aksaru minal musyaddab, dan beliau tidak terlalu pendek ya, seperti di riwayat-riwayat yang sudah kita bacakan, kita bahas sebelumnya, itu beliau pertengahan, lebih cenderung kepada orang yang tinggi ya, lebih cenderung kepada orang tinggi tapi tidak terlalu tinggi menjulang. Kemudian dilanjutkan adimal hamah, beliau itu kepala, postur kepala beliau agak besar.
Rojila Sya'ri, ya, rambut beliau itu agak bergelombang, tapi tidak keriting seperti yang riwayat-riwayat kita bahas, yang kita baca sebelumnya. Rambut beliau itu agak bergelombang tapi tidak keriting. Inin farokat aqiqatuhu farokoha. Terkadang beliau, Nabi itu membagi rambut beliau menjadi dua, maksudnya disisir menjadi dua bagian. Ya. Wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udunaihi idza huwa waffarahu. Terkadang Nabi membiarkan rambutnya itu menjulang, ya kayak dibiarkan itu tidak dibagi menjadi dua. Dan kalau rambutnya beliau itu dibiarkan, itu tidak sampai ke daun telinga. Jadi rambutnya beliau agak panjang tapi tidak sampai ke daun telinga. Kemudian dilanjutkan sama Hasan bin Ali, azharul laun, ya, wajah beliau atau warna kulit beliau itu putih agak kemerah-merahan, ya, tidak hitam, tidak coklat, tapi putih, tidak terlalu putih, agak ada sedikit kemerah-merahan. Wasi al jabin, beliau itu keningnya itu agak lebar, agak panjang keningnya, dahinya. Wasi itu kan agak luas, agak panjang, ya. Azajjal hawajib, dan di atas alis beliau itu ada semacam daging, ya. Jadi hawajib itu di atas alis, kayak di atas alis gitu. Beliau itu indah di situ, di atas alisnya itu ada semacam keindahan di atas alisnya kayak gitu. Sawabihu fi ghairi qaranin bainahuma irkun yudirruhul ghadab. Ya, di antara kedua alis beliau, kata Hasan bin Ali, di antara kedua alis beliau itu ada semacam urat, ya, kayak urat yang kalau beliau marah itu urat itu kelihatan. Di antara kedua alisnya itu ada semacam kayak urat, ya. Irkun yudirruhul ghadab. Jadi kalau beliau sedang marah itu akan kelihatan urat ini ketika beliau marah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Marahnya Nabi ini, beliau marah itu ketika ada syariat Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Jarang Nabi, apa enggak pernah Nabi itu marah karena diri fisik beliau itu dicaci maki, dihina, ya. Beliau itu marah kalau ada syariat Allah, ya, perintah Allah itu ditinggalkan atau larangan Allah itu dikerjakan. Ini beliau baru marah. Jadi marahnya Nabi al-ghadabu lillah, marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Akna al-irnin. Ya, di sini hidung beliau itu mancung, kata Hasan bin Ali. Hidung beliau itu mancung. Lahu nurun ya'luhu, di hidung beliau itu, ya, seperti wajah beliau tadi itu ada apa? Sinar, ada cahaya yang meliputinya. Yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam. Ya. Kemudian kasal lihyati. Beliau itu punya jenggot yang lebat, kasal lihya. Kata Hasan bin Ali sebagaimana diriwayatkan dari paman beliau, kasal lihyati. Jadi jenggotnya Nabi itu lebat. Ya. Jadi kalau orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi, maka dia harus meniru Nabi. Jenggotnya dibiarkan, jangan dicukur, jangan dipotong. Ya, dibiarkan. Kasal lihya. Kemudian sahlal khaddain. Sahla al khaddain. Dua pipi beliau itu halus. Ya. Dali al fam. Mulut beliau agak lebar. Muflajal asnan. Gigi-gigi beliau itu agak renggang. Daqiqul masrubah. Ya. Daqiqul masrubah. Beliau itu memiliki rambut yang tumbuh di dada sampai di pusar, ini sudah kita bahas. Rambut ini bukan rambut yang tebal, tapi rambutnya tipis. Ini ada. Jadi Nabi memiliki rambut di dada sampai di pusar, itu rambutnya tipis. Ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safail fiddah. Leher beliau itu bagus, ya. Yaitu berwarna putih kemerah-merahan. Mu'tadilal khalqi. Ya. Beliau adalah posturnya itu pas.
orang-orang di zaman itu mengatakan postur beliau itu pas, ya, rupawan, kemudian gagah, kemudian punya wibawa, badinun mutamasikun. Beliau orangnya perawakannya besar dan tubuh beliau itu padat, jadi bukan kurus krempeng. Beliau perawakannya besar dan tubuh beliau itu padat dengan daging. Sawa'ul batni wassadr, kata Hasan bin Ali sebagaimana riwayat dari paman beliau, sawa'un albatnu wassadr. Jadi dada beliau sama perut beliau itu datar. Dada dan perutnya itu datar. Jadi perutnya Nabi itu bukan, mohon maaf, bukan buncit ya, maju gitu, tidak. Tapi dada dan perut itu sejajar. Sawa'un albatnu wassadr. Aridu sadr, dada beliau itu bidang, datar. Ba'ida ma bainal mangkibaini, dan di antara kedua pundak beliau itu agak menjauh. Dokhmul karodis, dan sendi-sendi beliau itu besar. Anwarul mutajarrodi, ya, bagian tubuh beliau itu menimbulkan cahaya. Mausulu ma bainal labbati wasurrati bi sya'rin yajri kal khatti. Di antara dada beliau sampai ke pusar itu ada semacam rambut yang bergaris lurus kayak gini. Aris sadyaini wal batni mimma siwa dalika. Ya. Dan beliau bagian tubuh sebelah kanan, sebelah kiri itu sama. Ya, tidak ada yang condong, jadi sama. Asy'aru dhira'aini wal mankibaini wa a'la sadr. Dan bagian atas dada beliau itu ditumbuhi rambut-rambut tapi tidak terlalu lebat. Tawilu zandaini, ya, pergelangan tangan beliau itu besar. Rahbur rahati syasnul kaffaini wal qadamaini. Dan kedua telapak tangan Nabi, kedua telapak kaki beliau itu halus. Ya, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, Anas bin Malik mengatakan telapak tangan Nabi itu lebih halus daripada sutra. Sa'ilul atraf au qala sya'ilul atraf. Ya, jari-jemari beliau itu bagus. Ya, masihul qadamaini. Jarak langkah kaki beliau itu agak panjang. Jadi Nabi sebagaimana kalau kita perhatikan riwayat-riwayat yang sebelumnya, Nabi itu kalau jalan kan tak tak gitu. Dan jarak beliau kalau jalan itu agak panjang, bukan dikit-dikit gitu, tapi agak lebar. Jarak langkah kaki beliau, kata Hasan bin Ali, di sini masihul qadamaini, ya, yanbu alai anhumal ma. Jadi jarak langkah kaki itu agak direnggangkan. Kemudian idza zala qal'an yahtu takaffiyan wa yamshi haunan. Jadi Nabi kalau berjalan itu seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi. Ya, jalannya itu tegap, tegas, kemudian agak tak 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 gitu. Wa yamshi haunan. Beliau kalau berjalan itu sopan. Ya. Tidak, kalau orang Jawa itu tidak gerusa-gerusu, tidak kupu, tapi tenang. Wa yamshi haunan. Kalau ketemu sama anak-anak salam. Ya. Kalau ada orang butuh pertolongan ditolong. Seperti itu. Kemudian dari ul misyah idza masyaka annama yanhatu min sobabin. Kalau beliau turun, kalau beliau jalan seperti orang yang turun dari dataran tinggi. Wa idzal tafata iltafata jami'an. Kalau beliau noleh itu noleh dengan seluruh tubuhnya. Ini sudah sempat kita singgung ya. Jadi kalau Nabi itu noleh dengan semua tubuhnya gini. Jadi enak. Itu kalau kita praktekkan ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu enak para jemaah. Jadi suatu saat kan ada orang itu nanya kepada kita di samping kita. Kita noleh gini tok. Kemudian kita coba kita menghadap orang tadi dengan seluruh tubuh kita itu lebih enak. Lebih nyaman dalam bicara, lebih menghormati orang tadi. Ya, itu yang dicontohkan oleh beliau. Ini beberapa sahabat meriwayatkan seperti itu. Ya, kalau riwayat itu sebelumnya sahabat-sahabat yang lain seperti Barok bin Azib. Ya, kalau di sini Hasan bin Ali itu meriwayatkan wa idal tafata iltafata jami'an. Kalau beliau noleh, itu noleh dengan seluruh tubuhnya, dadanya, perutnya itu noleh kepada orang yang diajak bicara atau mengajak bicara. Khafidat tarfi. Ya, beliau sering mengarahkan pandangan itu ke bawah. Ya. Nadarahu ilal ardi atwalu min nadarihi ilas sama. Pandangan beliau itu lebih banyak ke arah bawah daripada ke arah atas. Ya.
Jullu nadarihi al-mulahadatu. Pandangan beliau itu lebih banyak merenung, mencermati, ya, mencermati. Maka terkadang di antara amalan-amalan hati itu ada namanya at-tafakkur. Tafakkur itu apa? Tafakkur itu kita merenungi, mencermati apa-apa yang ada di sekitar kita. Contohnya misalnya ketika kita merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti langit dan bumi, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Waktu dalam surat Al-Imran disebutkan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya langit dan bumi. Jadi dengan mengarahkan pandangan ini disebutkan jullu nadarihi al-mulahadah. Pandangan beliau itu lebih banyak mencermati, merenungi, berpikir, merenung dan yang semisalnya, ya. Jadi terkadang kita itu melihat sesuatu itu biasa-biasa aja. Padahal bisa kita melihat sesuatu dengan disertai pemikiran, perenungan, pencermatan dan sebagainya. Misalnya kalau kita dengar suara ambulan, itu kan ada dua kemungkinan, kan gitu ya. Kalau kadang ya ambulannya kosong, itu kan biasanya kalau kosong kan nggak ada sirenanya berbunyi. Tapi kalau ambulan itu sirenanya berbunyi, itu kan kita bisa berpikir kalau nggak orang sakit, ada orang apa? Orang mati. Maka di situ kita berpikir, ya Allah, saya masih dikasih kesehatan, alhamdulillah, saya masih dikasih umur, kita bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini dibawa di ambulan, diantarkan ke pemakaman. Ini namanya tafakkur, berjamaah. Ada orang yang kecelakaan, masuk ambulan, ini masuk ke IGD, itu dengan apa ya, kita melihat, mencermati, merenungkan, itu akan bertambah rasa syukur kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bertambah rasa cinta kita kepada Allah. Kita masih dikasih nikmat yang tidak terhitung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dilakukan oleh sama Nabi. Jullu nadarihi al-mulahadah. Ya. Kebanyakan pandangan-pandangan beliau itu bukan pandangan yang kosong. Ngelamun itu enggak ada di dalam, jadi ngelamun itu enggak ada dalam sejarah kehidupan Nabi, enggak ada ngelamun. Beliau selalu mencermati, merenungi, berpikir. Jullu nadarihi al-mulahadatu. Kemudian yasuku ashabahu yabduru man laqiya bisalam. Kata Hasan bin Ali sebagaimana diriwayatkan dari paman beliau, beliau sangat menghormati sahabat-sahabat beliau. Yabduru man laqiya bisalam. Nabi kalau beliau ketemu sama orang, beliau yang mendahului mengucapkan salam. Ya. Ini diantara riwayat di hadis yang ke-8 sebagaimana diriwayatkan Imam Tirmizi, yabduru man laqiya bisalam. Beliau kalau ketemu sama orang, beliau yang mendahului mengucapkan salam. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di hadis yang ke-8. Jadi ini tadi kesimpulan dari hadis yang ke-8, kita bisa menyimpulkan bagaimana keindahan, keelokan wajah Nabi. Ya, keelokan wajah beliau itu seperti rembulan di malam purnama, di malam ke-15 bulan Hijriah. Itu sangat indah, sangat elok, sangat rupawan, sangat ganteng. Kemudian di sini bagaimana sifat jalannya beliau, bagaimana sifat menolehnya beliau, bagaimana pandangan beliau, dan bagaimana beliau kalau ketemu sama orang itu mengucapkan salam duluan, ya. Jadi beliau rendah hati, ya, beliau tawadhu. Kalau ketemu sama orang, beliau mendahului mengucapkan salam. Ini tadi hadis yang ke-8. Kita lanjutkan di hadis yang ke-9 yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab beliau Syama'ilun Nabi. Hadis yang ke-9, haddatsana Abu Musa Muhammad ibnun Al-Musanna. Telah menceritakan kepada kami Abu Musa Muhammad ibn Al-Musanna. Haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ja'far. Beliau berkata, haddatsana Syu'bah an Simak ibn Harb. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb. Qala sami'tu Jabir ibn Samurah yaqul. Aku telah mendengar dari Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah ini seorang sahabat. Beliau berkata, jadi Jabir bin Samurah ini menceritakan bagaimana fisiknya Nabi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doli al-fam. Ya. Dahulu mulut Nabi itu agak besar. Ini bukan konotasi negatif, tapi di pembujian. Ashkalal aini. Ya, ashkalal ain. Mata beliau itu hitam
dan yang bagian putih itu agak kemerah-merahan, bukan sakit mata tapi agak kemerah-merahan. Mah manhusal akibi. Manhusal akib itu kalau di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan fasar husimak biqaulihi qalilul lahmil akib wal akib huwa muakhirul qadam. Ciri tumit beliau itu tidak gemuk. Tumitnya itu tidak banyak dagingnya, maksudnya pertengahan, tidak kurus dan tidak gemuk. Ini hadisnya pendek dari Samurah, dari Jabir bin Samurah menceritakan tentang bagaimana postur mulutnya Nabi, bagaimana mata beliau dan bagaimana tumitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang ke-10 Al-Imam Tirmizi mengatakan haddatsana Hannad ibnu As-Sari telah menceritakan kepada kami Hannad ibn As-Sari berkata haddatsana Absar ibn Al-Qasim telah menceritakan kepada kami Absar ibn Al-Qasim an Ash'as yakni ibn Sawar an Abi Ishaq an Jabir ibn Samurah. Ini dari Jabir bin Samurah juga. Hadis yang ke-10 ini diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati ithyan wa alaihi khullatun hamra, faj'altu anduru ilaihi wa ilal qamar fa huwa indi ahsanu minal qamar." Jabir bin Samurah mengatakan, ya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam purnama. Jadi Jabir bin Samurah ini pernah bertemu sama Nabi pas di malam purnama, di malam bulan purnama. Lailata Ithyan. Ithyan ini kata dijelaskan di sini. Lailata Ithyan yaitu Lailata Al-Badr, malam bulan purnama. Wadalika kata Syekh Abdul Razak, fi lailatin mudi'atin kasirun da'u qamariha. Wadalika khina yakunul badru fi tamami iktimalihi. Dan ini terjadi di ketika malam bulan purnama. Jadi kalau kita perhatikan bulan ini, mulai dari hilal, kemudian bulan sabit, kemudian berpindah-berpindah jadi bulan purnama, kemudian kembali kepada bulan sabit lagi, ya, kayak gitu. Itu setiap bulan kayak gitu. Dan ini mengingatkan kita dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, latar kabun natobakon antobak. Latar kabun natobakon antobak. Kalian wahai manusia akan melalui fase demi fase kehidupan, ya. Fase demi fase kehidupan. Ibaratnya bulan seperti bulan, manusia itu dimulai dari bayi seperti hilal, bulan sabit, kemudian ketika bulan purnama ini seperti manusia ketika masa mudanya. Masa muda itu kan gagah, kuat, ya, sergap. Ini kalau umumnya masa muda itu kan seperti itu, kuat, mau kemana-mana itu gampang, mau beribadah itu enak. Ini masa muda. Tapi suatu saat manusia akan berpindah dari masa muda ini menjadi masa tua. Ini kalau orang umurnya dikasih umur panjang, ya. Ini seperti bulan tadi. Makanya di dalam ayat tadi Allah menjelaskan altar kabun atau bakon atau kalian akan menemui fase demi fase kehidupan. Maka banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mengingatkan kita tentang pentingnya masa muda. Masa muda itu hendaknya digunakan untuk kebaikan, ya, digunakan untuk ketaatan. Kalau anak muda itu dibiasakan taat, insya Allah di masa tua itu mudah untuk mengisi masa tua dengan ketaatan. Tapi kalau masa mudanya itu dibuat hura-hura, dibuat foya-foya, maka ya sulit untuk memaksa masa tua menjadi orang taat, itu sulit, ya. Kecuali orang-orang yang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan. Di sini Jabir bin Samurah memberikan penjelasan. Aku pernah bertemu dengan Nabi pas di malam bulan purnama. Wa alaihi khullatun hamra. Dan ketika itu beliau memakai jubah yang berwarna merah. Ya. Faj'altu anduru ilaihi wa ilal qamar. Maka aku pun, apa katanya Jabir ini, faj'altu anduru ilaihi. Aku pun melihat wajah Nabi dan aku juga melihat kepada bulan purnama. Fala huwa indi ahsanu minal qamar. Dan aku beranggapan, aku berpendapat wajahnya Nabi itu lebih indah daripada bulan purnama. Ya, ini pernyataan dari Jabir bin Samurah. Fala huwa indi ahsanu minal qamar. Aku berkeyakinan, aku berpendapat wajahnya Nabi ahsan, lebih baik, lebih indah daripada bulan purnama itu sendiri. Ya, di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan
wa ya'ti fi adadin minal ahadis tashbihu wajhihi sallallahu alaihi wasallam bil qamar. Banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan penyerupaan, ya, penyerupaan wajah Nabi dengan bulan purnama. Wa tashbihu na innama huwa min babi takrib al makna wa tauhidihi, ya. Dan ketika para sahabat itu menyerupakan wajah Nabi dengan bulan purnama, ini cuma pendekatan saja. Wa illa fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad kasahu Allahu azza wa jalla wajhahu jamalan adziman. Akan tapi pada hakikatnya wajah beliau itu lebih indah daripada bulan purnama itu sendiri. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada wajah beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan, mengkaruniakan kegantengan kepada diri Nabi. Wa husnan balighun a'dhamu min jamalil qamar. Ya. Jadi Syekh Abdul Razak Hafidhullah mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kegantengan, ya, yang sangat luar biasa kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi penjelasan atau komentar dari Syekh Abdul Razak ketika beliau mensyarah hadis yang ke-10. Kemudian hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11, haddatsana Sufyan bin Waqi', telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi'. Qala haddatsana Humayd ibn Abdurrahman ar-Ru'asi, telah menyampaikan menceritakan kepada kami Humayd bin Abdurrahman dari Zuhair dari Abi Ishaq. Qala sa'ala rajulun al-Bara'a ibn Azib radhiyallahu anhuma, pernah suatu saat ada seseorang yang bertanya kepada Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mislas sayfi? Qala la bal mislal qamar. Ini hadis ini diriwayatkan sama Bara' bin Azib. Ada suatu saat laki-laki datang menemui Bara' bin Azib, seorang sahabat Nabi. Laki-laki itu bertanya, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mislas sayf, apakah dulu wajahnya Nabi itu seperti pedang, yaitu pedang yang apa, berkilau, ya. Jadi pedang itu kalau dikeluarkan dasarnya berkilau, ya, kalau kena cahaya berkilau, bersinar. Jadi laki-laki tadi bertanya kepada Bara' bin Azib, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mislas sayf, apakah dahulu wajahnya Nabi itu seperti pedang yang berkilau? Bara' bin Azib menjawab, qala la, tidak, bal mislal qamar, ya, akan tapi wajah beliau itu seperti rembulan, seperti bulan purnama. Di sini Syekh Abdul Razak membawakan perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, pensyarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ka'anna sa'ila arada annahu mislas sayfi fituli, ya, faradda alaihi al-Bara' faqala bal mislal qamar ay fit tadwir, ya. Seolah-olah penanya ini menggambarkan wajahnya Nabi itu seperti pedang, yaitu wajahnya itu beliau panjang, kemudian berkilau bercahaya seperti pedang. Maka Bara' bin Azib membantah, ya, menjelaskan akan tapi wajah beliau itu seperti rembulan dalam segi bulat, ya, tidak terlalu bulat tapi sedengan. Wa yahtamilu an yakuna arada mislas sayfi fil lam'an wasiqal, ya. Atau penanya tadi mengira wajahnya Nabi itu seperti pedang dalam segi berkilau bercahayanya. Maka Bara' bin Azib menjelaskan tapi wajahnya Nabi itu seperti bulan purnama, dari segi bulat, tidak terlalu bulat, dan dari segi cahaya dan sinarnya. Ini tadi tentang hadis yang ke-11, pertanyaan seorang laki-laki kepada Bara' bin Azib tentang wajahnya Nabi. Dan di situ ada penguatan sebagaimana penjelasan Bara' bin Azib, wajahnya Nabi seperti rembulan, ya, dan lebih bagus daripada rembulan itu sendiri. Hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 ini Al-Imam Tirmizi mengatakan haddatsana Abu Dawud Al-Masakhifi Sulaiman ibn Salim, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud Sulaiman bin Salim. Beliau berkata haddatsana Nadru ibn Syumail, telah menceritakan kepada kami An-Nadru bin Syumail dari Saleh bin Abil Akhdar dari Ibnu Syihab dari Abi Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang ke-12 ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadu ka'anna masihu min fiddatin rajilash sya'ri. Ya. Abu Hurairah berkata, dahulu warna kulit Nabi, warna tubuh beliau, kulit beliau itu cenderung kepada putih. Ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad. Dahulu Rasul itu tubuh beliau itu putih. Abyad itu kan putih. Ya. Ka'anna masihu min fiddah, seolah-olah beliau itu kayak warna beliau itu kayak perak. Ya, perak kan tembak. Silver ya, tapi di sini beliau putih, ya. Tapi putihnya tidak terlalu putih, tapi ada sedikit kemerah-merahan. Kalau kita gabungkan dengan riwayat-riwayat yang lain yang kita baca, yang kita kaji sebelumnya, ya, intinya warna kulit beliau itu putih agak kemerah-merahan. Tidak putih tih. Wa qawluhu, ketika Abu Hurairah mengatakan rajila sya'ri. Rajila sya'ri di sini anna sya'rahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun bil ja'dil qatat wala bil wisabati bal kana rajila sya'ri aw wasatun baina dalika. Rambutnya Nabi itu pertengahan, tidak terlalu keriting, kriwul, tidak terlalu lurus. Jadi agak bergelombang pertengahan antara keduanya. Jadi saling antara riwayat yang lain dengan satu riwayat itu saling menguatkan. Karena para sahabat itu menceritakan seperti ini. Ada yang para sahabat menyampaikan seperti ini. Hampir berdekatan maknanya. Ya, berdekatan ciri-ciri fisik yang disampaikan oleh para sahabat tentang bagaimana perawakan tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13, Al-Imam At-Tirmizi mengatakan haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Telah menyampaikan, menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Beliau berkata, akhbaroni Lais ibnu Sa'ad. Telah mengabarkan kepada kami Lais bin Sa'ad. An Abi Zubair, dari Abu Zubair. An Jabir ibni Abdullah, dari Jabir bin Abdullah. Jadi hadis yang ke-13 ini riwayat dari seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Apa kata Jabir? Apa penuturan beliau, apa penyampaian beliau terhadap tentang Nabi? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Jabir ini meriwayatkan hadis dari Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Nabi pernah bersabda, urido alayyal anbiya. Nabi bersabda, telah ditampakkan kepadaku para nabi. Ya. Telah ditampakkan kepadaku para nabi, kata Nabi. Maksudnya di sini apa? Bisa jadi Nabi ini ditampakkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Ini yang pertama ketika beliau tidur dalam mimpi beliau. Dan kemungkinan yang kedua ketika beliau Isra dan Mi'raj, ya, ketika beliau dinaikkan oleh Allah ke langit, itu beliau ketemu sama para nabi, ya, beliau ketemu dengan para nabi. Maka beliau ketemu sama beberapa nabi di langit. Di sini beliau mengatakan urido alayya al-anbiya, Nabi bersabda, aku telah ditampakkan kepadaku dengan para-para nabi yang lain. Fa ida Musa, ketika aku ketemu dengan Musa alaihi salam, darbun minar rijal. Ya, ka'annahu min rijali syanu'ah. Maka Nabi menceritakan bagaimana Nabi Musa itu, kalau di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan annahu wasatun minar rijal fitulihi. Nabi Musa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ketemu sama Nabi Musa, itu tubuh beliau itu tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek, pertengahan. Ya. Kemudian fi jismi ka'annahu min rijali syanu'ah wa hiya qabilatun min yaman kanat ajsamuhum ma'rufatan bil quwwa wal i'tidal wa husnul qomah. Nabi menyerupakan Nabi Musa ini fisik beliau, tubuh beliau, postur tubuhnya itu seperti apa orang-orang dari Yaman, laki-laki dari kabilah di Yaman. Orang di Yaman itu waktu itu, ya, itu badannya kuat, tubuhnya tegap, dan perawakannya bagus. Ya, ini Nabi menceritakan, menggambarkan bagaimana fisiknya Nabi Musa. Beliau orangnya tegap, gagah, kuat, ya, dan beliau tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Ini Nabi menceritakan tentang Nabi Musa. Kan kalau di dalam Al-Quran itu kan pernah Nabi Musa memukul satu orang kan langsung mati, kan, ya. Kalau kita dalam surat Al-Qasas, kalau para jamaah pernah baca surat Qasas terjemahannya, itu Nabi Musa pernah dimintai tolong sama orang. Pernah dimintai tolong, kemudian ditolong, kemudian orang itu dipukul tidak sengaja, kemudian orang ini mati saking kuatnya Nabi Musa. Ya, diberikan kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Nabi Musa menyesal, ya, menyesal akan perbuatannya yang beliau lakukan. Beliau minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan, "Ka'an waraitu Isa bin Maryam alaihi salam." Dan aku bertemu dengan Isa bin Maryam alaihi salam. "Fa idza aqrabu man raaitu bihi syabhan Urwata ibn Mas'ud." Ketika aku mengamati, mencermati postur tubuhnya Nabi Isa ini, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Fa idza aqrabu min raaitu bihi syabhan Urwah ibn Mas'ud." Aku beranggapan aku melihat bahwasanya postur tubuhnya Nabi Isa ini seperti sahabatku namanya Urwah bin Mas'ud. Jadi Nabi ini punya sahabat namanya Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Nabi bertemu dengan Nabi Isa, ketika Isra dinaikkan ke langit, Nabi menyerupakan Nabi Isa ini dengan sahabat beliau persis, Urwah bin Mas'ud. Jadi postur tubuhnya, tingginya dan sebagainya. Kita lanjutkan, Nabi berkata, Nabi bersabda, "Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bi syabahan sahibukum, yakni nafsuhu." Dan aku bertemu sama Ibrahim alaihi salam. Ya. Dan aku perhatikan Nabi Ibrahim itu persis dengan sahabat kalian, yaitu Nabi mengisyaratkan kepada diri beliau sendiri. Ya. Nabi mengisyaratkan kepada diri beliau sendiri. Ya. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menggambarkan, menyerupakan diri beliau dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang beliau masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jalur keturunannya ketemu. Ya. Namun ulama berbeda pendapat. Dari Nabi Ismail sampai ke Nabi Ibrahim, sanadnya apa? Sanad keturunannya ini berbeda pendapat. Ada khilaf di situ. Yang kesepakatan antara para ulama itu nasabnya Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Ismail. Itu para ulama di situ ada kesepakatan. Ya. Adapun dari Ismail sampai ke Nabi Ibrahim, maka di situ anu. Baik. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum. Ya. Dan aku melihat Nabi Ibrahim alaihi salam, maka aku mendapatkan diri beliau itu sama atau mirip dengan diriku. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi bersabda, "Wa ra'aitu Jibril alaihi salam." Dan aku melihat malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan dihya. Dan aku mendapatkan kemiripan antara malaikat Jibril dengan sahabatku namanya Dihya. Jadi Nabi ini punya sahabat namanya Dihya. Ya, seorang laki-laki Dihya. Maka Nabi menyerupakan malaikat Jibril ini dengan sahabat beliau namanya Dihya. Di sini Syekh Abdul Razak memberikan penjelasan. Ai Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu wa kana min ajmalis sahaba. Dihya ini, Dihya, sahabat Nabi yang namanya Dihya, ini termasuk sahabat yang diberikan oleh Allah kegantengan wajah. Min ajmalis sahaba. Di antara sahabat-sahabat yang wajahnya itu ganteng, Dihya ini. Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Wa kana Jibril idza atan nabiyya ala surati basharin yatihi ahyanan ala surati Dihyata Al-Kalbi. Dan malaikat Jibril ketika datang menemui Nabi, itu malaikat Jibril ini terkadang beliau menyamar sebagai seorang laki-laki. Ya, kan kalau kita belajar Arba'in Nawawi, hadis yang kedua, itu kan pernah Umar bin Khattab bercerita, ya, telah datang kepada Nabi seorang laki-laki, telah datang kepada kami Umar. Waktu itu Umar duduk-duduk sama Nabi. Umar dan para sahabat, ada Nabi di situ. Ya. Tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang ganteng wajahnya, ya, atau yang rambutnya hitam, rapi, pakaiannya putih. Kemudian laki-laki duduk di hadapan Nabi face to face, tatap muka. Kemudian laki-laki itu bertanya, ya, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Sampai di akhir hadis Nabi menjelaskan itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Ya. Maka di sini di antara karunia, di antara hal-hal yang bisa dilakukan oleh malaikat Jibril dengan izin Allah adalah malaikat Jibril bisa menyamar sebagai seorang laki-laki yang ganteng wajahnya. Dan kadang di sini malaikat Jibril itu datang kepada Nabi menyerupai seorang sahabat namanya Dihya tadi. Ya. Datang menemui Nabi, malaikat Jibril alaihissalam datang menemui Nabi dan beliau menyamar seperti seorang sahabat yang namanya Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Jadi kesimpulan dari hadis ke-13 ini bahwasanya ketika beliau ketemu sama Nabi Ibrahim, maka beliau menyerupakan diri beliau sallallahu alaihi wasallam dengan
Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian hadis yang ke-14. Ya. Hadis yang ke-14. Hadatsana Sufyan bin Waqi'. Imam Tirmizi mengatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi' wa Muhammad bin Bashar, dan telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Bashar. Qala akhbarana Yazid bin Harun an Sa'id al-Jurairi, dari Sa'id al-Jurairi. Aku berkata samitu Abu Tufail yaqulu. Ya, aku telah mendengarkan Abu Tufail berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya la wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Qultu sifluli kana abyadu malihan muqassadan. Hadis ini diriwayatkan dari Yazid bin Harun dari Sa'id al-Jurari dari Abu Tufail. Abu Tufail mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya la wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Jadi di antara sahabat Nabi itu ada yang dikasih umur panjang. Ya, di sini Syekh Abdul Razak mengatakan anna jami'a sahaba qad matu wa lam yabqa illa huwa. Jadi waktu itu para sahabat kebanyakan sudah meninggal. Sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak tersisa kecuali satu atau dua orang sahabat, termasuk yang namanya Abu Tufail ini radhiyallahu anhu. Ini disebutkan kunyahnya. Nama beliau tidak disebutkan, nama beliau siapa tidak disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini. Jadi ada sahabat Nabi namanya Abu Tufail radhiyallahu anhu. Ya, dan beliau ini termasuk sahabat yang dikasih umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, waqila ba'daha kana akhiru ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam mautan. Ya. Dan diriwayatkan bahwasanya Abu Tufail ini sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia. Ya. Yang paling terakhir meninggal dunia dari para sahabat yaitu namanya Abu Tufail, kata Syekh Abdul Razak di sini dalam ketika beliau mensyarah hadis tadi. Makanya Abu Tufail mengatakan dalam hadis ini ketika menyampaikan ma wa ma raaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertemu sama Nabi. Ya. Wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun raahu ghairi, dan waktu itu tidak ada yang tersisa dari para sahabat kecuali aku. Ini penuturan dari Abu Tufail. Ya. Kemudian orang yang meriwayatkan dari Abu Tufail mengatakan sifuli, maka ceritakan kepadaku wahai Abu Tufail tentang bagaimana Nabi itu. Ya, ini tabi'in bertanya kepada Abu Tufail, sifuli, ceritakan kepadaku bagaimana beliau. Abu Tufail mengatakan radhiyallahu anhu kana abyadu malihan muqassadan. Ya, Nabi itu kulit beliau berwarna putih, agak kemerah-merahan, malihan. Ya, malihan muqassadan, malihan di sini kata Syekh Abdul Razak minal malaha wa hiyal jamalu wal husnu fi hayatihi wa sifatihi wa basharatihi. Beliau itu orangnya putih kemerah-merahan, malihan. Beliau itu orang yang ganteng, orang yang rupawan, orang yang gagah, orang yang disegani. Ya, dari perawakan tubuhnya, dari postur tubuhnya, dari sifat-sifatnya, dari warna kulitnya. Ini kata Abu Tufail. Muqassadan. Al-muqassad di sini al-wasat. Ya. Wasatun min haitsut tul wa wasatun min haitsul launil basyara wa wasatun min haitsul jismi wa wasatun min haitsus syari wa qasabaka bayanu dzalika. Jadi Abu Tufail kurang lebih ketika menuturkan, ketika beliau ditanya, karena beliau sahabat yang dikatakan paling terakhir meninggalnya ini Abu Tufail, dan beliau dikasih umur yang panjang sama Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Abu Tufail menceritakan tentang Nabi itu beliau postur tubuh beliau itu berwarna putih, kulitnya agak kemerah-merahan kalau kita digabungkan dengan riwayat yang sebelumnya. Malihan. Beliau itu ganteng, ya, rupawan, elok, sifatnya mulia, muqassadan, dan beliau itu pertengah-tengahan. Ya. Beliau itu pertengah-tengahan, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek kalau kita gabungkan dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Ya. Ini tadi hadis yang ke-14. Kita tutup dengan hadis yang ke-15. Ini hadis yang terakhir dari bab yang pertama. Ya. Bab yang pertama yang menceritakan tentang ciri-ciri fisik beliau. Hadis yang ke-15, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman. Imam Tirmizi mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman. Qala haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir al-Khizami. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mundhir al-Khizami.
telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Sabit Az-Zuhri. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim ibn Akhi Musa bin Uqbah. An Musa ibn Uqbah an Quraib an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal. Ini hadis yang ke-15 diriwayatkan dari sepupunya Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang dikasih sama Allah ilmu dalam tafsir, ya. Jadi salah seorang sahabat yang ahli tafsir di antaranya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Selain beliau adalah ada juga Abdullah bin Mas'ud, ya, ada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum ajmain. Ini sahabat-sahabat Nabi yang dikasih sama Allah ilmu dalam tafsir. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja saniyataini." Ya, aflaja as-saniyataini. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki gigi yang rapi. Ya, ini Abdullah bin Abbas menceritakan gigi-gigi beliau. Gigi-gigi beliau itu rapi. "Idza takallama ru'iya kan-nuri yakhruju min baini sanayahu." Ya. Kalau beliau bicara, kata Abdullah bin Abbas, kalau beliau berkata, kalau beliau berucap, kalau beliau bicara, seolah-olah sinar atau cahaya itu keluar dari gigi-gigi beliau, ya, keluar dari mulut beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tadi penuturan dari Abdullah bin Abbas menceritakan bagaimana gigi-giginya Nabi, bagaimana kalau Nabi itu bicara seolah-olah itu keluar dari mulut beliau, dari gigi-gigi beliau itu cahaya yang menyinari para sahabat. Ya, ini tadi para jemaah, kurang lebih ada 15 hadis yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmizi bagaimana para sahabat itu mensifati Nabi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana rambutnya Nabi itu tidak kriwul, tidak keriting, juga tidak terlalu lurus, pertengahan antara keduanya. Kemudian bagaimana postur kepala beliau, bagaimana postur gigi-gigi beliau, bagaimana hidung beliau itu, hidung beliau itu mancung, bagaimana warna kulit beliau, bagaimana dada beliau, ya. Beliau jadi dadanya sama perut beliau itu datar, setaras, tidak, perutnya itu tidak maju atau dalam bahasa kita tidak buncit. Nabi itu besar tapi tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus. Kemudian bagaimana jari-jari beliau, bagaimana kaki-kaki beliau dan seterusnya. Ini tadi tentang bab yang pertama dari sifat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dan kita ambil kesimpulan bagaimana yang penting tadi kita bisa memahaminya, ya. Dan kalau ada di antara tadi yang bisa kita praktekkan, kita praktekkan. Nabi itu kalau ketemu sama orang memulai ucapan dengan salam. Nabi kalau ketemu sama orang itu beliau noleh itu dengan wajahnya secara sempurna, menghormati orang tadi dan lain sebagainya. Dan sebagai penutup, insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita lanjut di bab yang kedua. Dan saat ini kita mengingatkan juga bagi yang lupa atau yang belum tahu, sekarang ini kita masuk tanggal 29 Dzulqa'dah. Tanggal 29 Dzulqa'dah. Dalam artian, insya Allah bisa jadi malam ini atau malam berikutnya kita akan memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kalau yang sudah tahu untuk mengingatkan kembali, kalau yang belum tahu nanti bisa cari tahu lebih mendalam. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini bukan hari yang biasa, tapi hari yang luar biasa. Hari yang spesial, hari yang istimewa. Ya, kalau kita mau membandingkan, yang bisa menyaingi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Kalau mau dibandingkan, para ulama itu berbeda pendapat mana yang lebih utama, 10 hari terakhir Ramadan atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini sampai ulama berbeda pendapat. Ya, ini menunjukkan sangat utamanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya, oleh karena itu kalau pemerintah sudah mengumumkan malam ini masuk 1 Dzulhijjah, kalau yang sudah punya niat kurban maka jangan memotong kuku, jangan memotong rambut sampai hewan kurbannya disembelih. Kemudian nanti di hari 10 pertama bulan Dzulhijjah ini kita tingkatkan amal soleh kita. Salat duha, rutinkan salat duha, salat malam, salat tahajud, salat witir, baca Al-Qur'an, bersedekah. Pokoknya seluruh ketaatan, seluruh kebaikan yang ada contohnya dari Nabi, yang harus ada contohnya. Jangan mengadakan amal-amal yang baru. Pokoknya amal ini sudah ada contohnya dari Nabi, kita kerjakan, kita tingkatkan, intensitasnya kita tingkatkan, kualitasnya kita jaga, ya. Yang biasanya baca Al-Qur'an mungkin sehari itu setengah satu halaman, dua halaman, maka di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tingkatkan mungkin setengah juz, kalau bisa satu juz.
Dan disyariatkan juga puasa. Kalau bisa puasa di 9 hari pertama silakan. Syekh Utsaimin mengatakan tidak masalah puasa di hari 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena puasa kan termasuk amal soleh. Puasa ini termasuk amal soleh. Maka kita juga bisa memberikan makan kepada orang yang berbuka di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang penting kalau kita sudah mengetahui kita di hari-hari yang utama, maka usahakan untuk menggunakan sebaik-baiknya. Sebagaimana kita bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan, maka kita juga usahakan bersungguh-sungguh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jangan disia-siakan. Ya, perbanyak takbir, ya takbir yang apa mutlak, tidak dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Karena takbir ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu nanti setelah sholat id di hari 10, 11, 12, 13. Ini namanya takbir muqayyad. Setelah sholat kita takbir sendiri-sendiri. Adapun di hari 10, 1 sampai 9 atau sampai 1 sampai 10 ini takbir. Ini takbir mutlak. Tidak terikat dengan batasan tertentu. Pernah, kalau baca, para jamaah pernah membaca riwayat Abu Hurairah itu datang ke pasar. Di hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beliau bertakbir. Ya, takbirnya seperti takbir ketika malam hari raya Idul Fitri. Kemudian para penghuni pasar itu ikut bertakbir dengan takbirnya Abu Hurairah. Jadi ini menunjukkan bagaimana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sangat-sangat utama, sangat spesial. Bahkan Allah bersumpah walayalin asyr. Ya, demi malamnya 10 ini para ulama diantara mengatakan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wallahu alam, mudah-mudahan pembahasan yang kita bahas bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk maksimalkan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bagi yang mampu berkurban maka hendaknya berkurban. Berkurban ini bukan ibadah sekali seumur hidup ya. Kurban ini ibadah tahunan. Setiap tahun mampu berkurban. Maka sebagian orang dianggap kurban itu seumur hidup sekali, ini kan bahaya. Maka kalau mampu berkurban. Entah itu dengan satu ekor kambing atau dengan patungan sapi, satu sapi 7 orang. Wallahu alam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.